Suara-suara. Erik apa? Ya Allah deh. Kucing, selain makhluk yang super mageran, mereka juga jahil loh sob. Nggak percaya? Nih buktinya. Hehe. Huh? Hehe, gimana tuh? Jahil kan? Hehe. Ya, tapi mau bagaimanapun kelakuan kucing, jatuhnya ya tetap kocak dan bikin gemes ya kan? Hehe. Nah, di video kali ini Mimin sudah merangkum beberapa momen lucu kucing-kucing jahil dan nakal. Hehe. Yuk, cekidot. Kucing bikin panik. Ya, gimana nggak bikin panik sob? Lihat aja nih, si Meng tiba-tiba nongol begini. Hehe. Waduh, kacau kau Meng-Meng. Hehe. Kalau yang ini, Meng bikin panik kameramen sob. Hei, lihat aja nih. Kucing jahilin bocil. Ya, kali ini jahilnya bos Meng menyasar para bos kecil nih sob. Hehe. Ya, ada yang mukulin bos kecil begini sob. Ya, udah pasti auto nangis. Hehe. Hah? Wadidaw, kasihan bos kecil Meng. Mana maknya malah ketawa lagi. Haduh, haduh. Hehe. Ada juga nih yang ngerebut bantalnya bos kecil. Ya, auto nangis juga nih sob. Hehe. Hah? Ini parah nih. Tenang, tenang. Jahil ke anjing. Ya, para Meng juga suka jahil ke anjing nih sob. Ya, lihat aja nih, si anjing dipiting sama Meng. Udah kayak MMA sob. Hehe. Waduh, lulusan bela diri apa kau Meng? Hehe. Ada juga sob yang ditawan begini nih. Hehe. Ayo di mana? Hehe. Kalau yang ini bukan lagi jahil sob, tapi lebih ke arah dendam pribadi. Hehe. That baby was sleeping. She's not because of her stupid girlfriend. Cakar-cakarin kursi. Ya,
Para Meng tuh emang suka banget main cakar-cakaran ya sob. Ya, pokoknya apa aja deh dicakarin sama Meng. Hehe. Nah, tapi kalau sampai kebablasan begini, gimana sob? Hehe. Buset dah, seminggu lagi patah tuh Meng. Hehe. Ya, ada juga nih yang cakarin kaki meja ketika majikan lagi pada makan. Waduh. Jatuhin barang. Ya, salah satu kejailan atau kenakalan atau kebiasaan atau gak kesengajaan para Meng yang agak bikin naik darah, ya ini sob. Hehe, jatuhin barang. Hehe. Yupinga. Ayo, lao zi na xin da ming da qi su lai. Mencuri makanan. Ya, selain jatuhin barang, kenakalan Meng juga suka mencuri makanan ya. Hehe, lihat aja nih ketika aksi Meng kepergok sama emak. Hehe. Dengar suara-suara. Ya Allah deh. Hehe, tahu aja tempat naroknya lu Meng. Hehe. Kalau yang ini kepergok ketika mau unboxing sob. Hehe. Excuse me. George. Oh my god. Jailin kucing kecil. Ya. Lihat aja nih sob, bisa-bisanya si Meng ngelakuin hal begini. Hehe. Hehe, kelamaan ya Meng. Hehe. Ada juga nih, gangguin Meng kecil lagi nenen. Hehe. Nah, gimana sob? Kocak ya kan? Kelakuan para kucing jahil dan nakal ini. Hehe. Ya, semoga terhibur ya sob. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, juga lingkungan sekitar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.